Kamu cakap ni, kamu waras ke tak ni? Kamu dah fikir masalah-masalah ke ni? Masa depan kamu tu ni, kamu nak makan apa lagi? Minta semua. Kamu cakap, biar pakai akal dulu. Kamu kena jadi macam abang. Abang sekarang senang kamu tau. Abang ada rumah. Apa alasan kamu nak pergi? Bang, abang yang cakap itu bang. Abang ingat, dengan belajar tinggi-tinggi, boleh mencari masa depan ke bang? Ni bang, kawan saya bang. Ada yang degree, master. Lelah sekali semua jadi doktor bang. Hei, eloklah tu semua jadi doktor. Memang abang nak sangat kamu ikut jejak langkah diorang tu. Eh, jadi doktor tu untung tau. Gaji besar, cerah masa depan. Cerah punya bang. Bang, saya tengok lepas. Semuanya duduk tempat gelap bang. Kenapa pula? Ni bang, di doktor sendiri bang. Oh, kalau yang tu mungkin diorang belum jumpa kerja yang sesuai. Jadi begitulah bang. Saya ni dengan kawan saya yang sama jiwa macam saya ni, kami ni bercadang untuk wujudkan projek untuk pemuda-pemudi kampung ni atas nama Islam. Kamu nak buat apa semua ni? Kami ni bukanlah sekadar nak bangunkan projek bang. Kami ni nak selamatkan semua orang kampung ni, ramai mata kampung ni, supaya tak rosak, tak hancur. Dah adik, dah lewat ni. Abang pun ada hal ni. Abang nak defense juga kita tu. Ni, abang nak adik fikir dulu. Fikir masa-masa benda yang adik nak buat. Ha? Ini untukkan masa depan adik. Dah lah. Bang! Kira bang! Dik! Yeah. Ini kita yang abang idam kan ni? Ini kereta favorite abang. Nanti satu hari nanti abang akan ambil ni. Kita apa ya? Dia abang. Ini kereta istimewa. Kamu tahu? Dah, jom turun. Dek. Tengokkan kereta saya. Ni Mal. Ya Allah. Ni. Kamu apa kerja ni? Aku kerja sini lah. Laya ke? Weh, lama tak jumpa. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Dah lah. Dah lah, dah. Jom, jom, jom. Weh, air ingat tak yang tu hari ni. Leman, leman, leman. Kamu duduk sini lagi, ya, weh? Kamu kerja sini lah. Ya. Kamu ni cari kerja, tak kena dengan kulit. Kerja tempat-tempat punya hitam, carilah kilang tepung. Borong ni, weh. Aku macam ni. Eh, ni. Kamu tak terfikir ke nak keluar, mi? Kawan-kawan ni semua dah kerja keluar, mi. Fikir masa depan kau, mi. Cuba kau fikir, mi. Zaman sekarang ni, susah, mi, nak cari makan. Kalau duduk kat kampung je, tak boleh, mi. Tak boleh pergi. Kamu kena keluar ni, tengok macam aku ni. Tu, aku beli kereta tu, kek. Tahun baru kerja. Itulah kau ni, dulu. Waktu kat kelas dulu, cikgu kacau pun tidur. Ha, tengok. Tu-tu dah tak terceruk kat tujuh kampung, buat bengkel macam ni lah, kerja bengkel. Tu lah mi, kau kena ingat tu. Dek. Ya. Ni bimba bang. Lembang satu kelas dulu. Oh. Dulu kami sama-sama belajar. Sama-sama nak pulun. Tapi itulah. Mungkin nasib tak mengibai dia. Asyik kat belakang. Eh, Min. Aku ingatlah. Kau kena ada tanam cerita kat hati kau. Kat diri kau.
Bom boleh berjaya ni. Eh, ini. Dia boleh dulu sampai sekarang sama ke? Man, man. Tak apalah man, aku kat kampung ni pun. Yang penting aku dapat berkhidmat dengan semua orang kampung. Ha. Dapat berkhidmat buat aku lagi gembira man. Kerana hidup ni aku rasa aku nak jadi cara semua sekal. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tapi ni sebelum kau nak bagi manfaat kat orang lain, kau kena bagi manfaat kat diri kau dulu ni. Diri kau pernah aku tengok. Yalah, kau sendiri pun nampak kan. Ni aku tak tanya lagi ni kau dah kahwin kau belum. Eh, ni cinta-cinta semua orang ni. Bila dah kahwin, nak kena ada anak, tanggungjawab macam besar ni. Eh, ni model macam besar ni. Kau tinggal tu. Duduk sini, susah ni nak berdaya. Ikut macam aku ni. Tak baik abang cakap dia macam tu bang. Eh, apa tak baiknya? Kira baiklah aku cakap macam tu ada. Bagi dia sedar sikit. Eh ni, kamu ni. Daripada tadi cakap nak berhenti belajar, nak berhenti belajar. Kamu nak jadi macam dia? Ha? Duduk daripada dulu, sampai sekarang kat kampung ni, tak tahu apa, tu kerja bengkel. Duduk guling-guling kat jalan, kena minyak hitam, dah sampai hitam satu badan. Ha? Kamu nak jadi macam tu? Bang, kita ni, walau kaya mana pun kita, walau tinggi mana pangkat kita, tapi kalau tak ada sifat rendah diri, aku tak nilai. Ha. Sifat rendah diri itulah sifat seorang hamba, bang. Ah, adik, abang tak nak dengar lah apa adik cakap. Yang penting sekarang ni, abang tak nak dengar adik cakap nak berhenti belajar. Abang tak nak dengar. Pokoknya, abang tak nak kamu cakap dalam hari ni nak berhenti-berhenti belajar. Ingat tu, kamu kena belajar. Masa depan kamu kena tengok. Siapa tu? Hey abang. Macam tak payah belajar tinggi-tinggi dia nak pakai kereta macam favorite abang tu. Kau silap dek. Kau silap. Ini semua taktik orang bengkel ni. Abang kenal lah. Dia orang nak rasa megah, nak nampak mewah sikit. Dia pakai kereta kat semua lah tu. Kau jangan tertipu dek. Abang kenal lah ni. Segalanya adalah darimu dan kepunyaanmu, Tuhan.